Narendra Silan, no tipu-tipu club. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sahabat YouTube, kan YouTube dan pemirsa semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali kita berada di semak-semak ya. Di semak-semak apa? Di pohon kates ya. Ini banyak temukan geraba-geraba seperti ini. Kita menyusuri jejak-jejak kerajaan. Era-era ya. Kerajaan entah Kediri, entah anu ya. Ini ada struktur ini tuh. Bata, ya. Ini struktur bata. Saya enggak berani utik-utik karena bukan hak milik kita gitu loh ya. Ini ya. Ini bentangan ke sana ya. Jadi ini ya. Ini sahabat ya. Ini adalah asli ini, masih nancap di sini. Nah, ini saya enggak berani utik-utik ini. Bahaya kalau utik-utik nanti. Wah. Ya, ini struktur ini. Nah, ini juga loh. Sahabat. Menempel. Ya, ini kena lumut, ada lumutnya gitu. Sampai berlumut. Ya, berlumut-lumut gitu. Ini juga banyak sekali ini. Kata lu coba kita terus nih. Berarti ini adalah mungkin bangunan dari kerajaan zaman dulu dan juga banyak batu-batu yang unik ya. Di sini. Nah, ini coba ya. Kates. Iya, ini ada batu bata ini. Saya enggak berani utik-utik. Banyak sekali. Mancap-mancap di sini ya. Ternyata buat saya ini. Ini tembok. Loh, sobat. Tembok lor, ternyata lor. Tembok ini. Ini ternyata ini kayak tembok gitu. Tembok ya. Sobat, kita telusur terus ya. Telusur. Dan di sini ya. Arah sini juga banyak tembok ini ya. Ini adalah tembikar. Ini ya. Sobat, ini ya. Tembikar, coba kita ambil ya. Karena di atas, enggak apa kita beri contoh aja. Ini terakota ya, ya, gitu. Nah ini yang bermotif ini, ya, gitu. Jadi di sini banyak tembikar atau keramik dan mangkok, guci sebenarnya banyak. Berarti di sini kemungkinan harta terpendam di sini masih ratusan ya, gitu. Mungkin seperti itu. Ternyata, aduh kaget ya Allah, nopo Allah, ya Allah. Ulo nang kono. Iya. Wes, Mbah ngamun tenan, Mbah. Kulo mboten ganggu, Mbah nggih. Wes ngale kulo e. Ate ganggu. Apa sobat? Lo. Ini sobat malah ada di atas sobat, ya. Waduh ya Allah. Ini adalah struktur. Coba ya, ini luar biasa. Kita cari gudeg karena kita nggak bakal cetok ya. Ini mungkin ya, ini ada buatan. Nah, ini mungkin dari era-era apa? Era-era Majapahit. Nah, seperti ini, gitu. Coba ya, ini ya. Ini coba ya. Ini kalau kita gali ya. Ini mungkin nah, ini ya. Coba. Ini asli untuk sobat. Jadi tembus sampai arah sana, arah selatan ini ya. Loh, ternyata sobat, ini struktur bata kuno. Ini belum ada ekskavasi ya, arah sini. Kalau ini dieksavasi mungkin ya. Soalnya ini ada berapa tumpuk ini? Ada berapa lapis ini? Oh, masya Allah. Ini sobat ya. Ini ada bata-bata kuno ini ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan kelihatan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luar biasa. Ada 11 lapis sobat ya. Ada 11 lapis dari sini ya. Ini kan, nah ini banyak loh. Ini bata-bata. Coba saya akan mengambil gambar dari arah utara ya. Ya jelas. Kalau ini memang benar-benar struktur bata kuno ya. Ini ya. Supaya nanti, nah ini ya. Ini tak air tapi seperti ini ya. Nah, ini satu ya. Satu ya. Naik kedua. Ini ada lagi ya. Tiga. Ini empat ya. Nah ini sobat,
asli buat ini. Enggak settingan, enggak apa adanya saya ini. Dia struktur seperti ini. Coba lagi nih. Nah, ini ya. Ini sobat. Jadi saya perlihatkan nih ya. Ini struktur yang luar biasa. Ini sampai ke atas sana nih, sobat. Sampai ke sana. Jadi di ladang apa? Di sebelah tanduran kates ya. Di atasnya ada tanduran apa jenis? Rumput gajah buat pakan embek atau sapi atau kebo ya. Di bawahnya ada struktur seperti ini, sobat. Saya perlihatkan lebih jelas ya. Ini sobat. Nah, sobat. Ini saya dekatkan ya. Struktur yang ini asli. Gitu. Jadi mungkin daerah sini dulu itu adalah pemukiman. Jadi batanya besar sekian ya ini ya. Loh. Ini batanya. Waduh, kena dikit. Ya. Aduh. Semut. Semutnya wakil ya Allah ya. Ternyata ya di area sini batu batanya itu ya banyak tuh. Ini sampai gitu. Ini struktur. Ini sobat. Ternyata ini juga. Juga ini struktur juga. Ini apakah ini benteng atau candi atau tempat peristirahatan zaman dahulu? Jadi tapi memanjang ya Mas ya. Kak, iya. Gitu deh. Ke sana loh. Ini memanjang ke sana. Iya. Kalau ke sana. Mungkin kita nggak tahu arah ini timur atau barat kita. Aduh ya Allah, kaget. Agak kebingungan. Saya kagetan ini. Di dekatnya kates atau ladang kates. Ternyata. Nah, ini pecah-pecahan tembikar ya Mas ya. Iya. Dan juga pecah-pecahan keramik. Aduh, mirip-mirip kok ini sih. Dengan adanya struktur seperti ini, ya ada bata-bata kuno, ada ini banyak temukan semacam nah, tembikar seperti ini. Ini tembikar asli ini, cuma udah pecah semua karena ini di perkebunan warga ya. Kalau kita mencari ini banyak sobat, ini semua ada tembikar ini. Nah ini tembikarnya ada yang tipis ya. Ada yang tipis, ada yang kandel, juga ada kok ono kerangnya barang yo, ono kerangnya barang yo, apa di sini apa lautan apa begi, gitu. Jadi di sekitar sini ya, sekitar sini, ini di sebelah selatan dari situs Petitan kurang lebih. 500 meter. Ini banyak struktur-struktur yang ada di tengah sawah gitu. Ya. Oke, sekian dulu dari Narendra Silah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera. Ambek aning kosong-kosong.